Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat para pecinta sinetron Love Story The Series dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kalian sehat selalu serta dimudahkan dalam mencari rezekinya. Oke guys, balik lagi di ulasan alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang tiap harinya di layar televisi kesayangan kalian, yang tentunya semakin seru lagi untuk kita saksikan ya guys. Nah guys, dimana di episode kali ini kita semua pun tahu kalau selama ini pernikahan Atar dan Madina yang selalu terhalang oleh Tante Dona, yang pada akhirnya Tante Dona pun marah dan ia pun sangat kesal dengan perihal dimana ia telah dibohongi oleh Madina, begitu juga dengan Faisal. Tatkala dimana pada saat itu Tante Dona pun sempat mendoakan apabila hubungan antara Madina bersama Atar pun itu akan terkena karmanya. Dan dimana kali ini Atar pun mengalami kehilangan ya guys, dimana Madina pun sempat khawatir. Karena pada waktu itu dimana Faedi telah menyuruh si Atar ini untuk melakukan pertemuan klien bersama klien besar, dimana Atar pun akan pergi ke suatu tempat, yaitu dimana di daerah Cirebon. Namun ketika di perjalanan di sini, Madina pun sempat mendengar ataupun menonton kabar berita tentang kendaraan yang telah mengalami kecelakaan. Dan pada akhirnya di sini Madina pun sempat khawatir karena memang Atar di kontak pun tidak menyangkut. Dan pada akhirnya Madina sempat menanyakan ini pada Rian, begitu juga dengan Pak Edi. Dan kejadian ini membuat Madina pun semakin trauma ya guys. Namun pada saat itu ketika Madina pun sempat mengunjungi pihak rumah sakit dan melihat jenazah yang memang diprediksikan kalau itu adalah Atar, lantas apakah yang sebenarnya terjadi antara Atar ya guys, karena Atar masih saja dirahasiakan dan tidak terlihat pada saat ini. Namun sebelum lanjut juga nih ke pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian. Dan namun sebelumnya juga guys, mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan Love Story kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas ya guys. Nah guys, di adegan ini kita semua bakal disuguhkan lagi dengan adegan yang sangat begitu tegang, dimana pada episode tadi sore ya guys, sempat saja Madina bersama Tante Dinda yang ingin melakukan langsung, ingin melihat kemendiangannya jenazah yang dimiliki kalau itu adalah Atar. Dan kali ini Madina bersama Tante Dinda mendatangi pihak rumah sakit dan memeriksa jenazah tersebut, yang pada akhirnya di situ Madina pun sempat trauma dan menangis duluan ya guys ketika ia ingin melihat jenazah tersebut. Namun ketika pihak rumah sakit telah membukakan wajah dari jenazah tersebut, dan pada akhirnya Tante Dinda pun tidak terkejut lagi kalau memang itu bukanlah Atar. Sehingga Tante Dinda memberitahu kepada Madina kalau itu bukanlah jenazah Atar yang selama ini ditakutkan oleh Madina apabila terjadi apa-apa dengan Atar. Dan pada saat itu ketika Madina dan Tante Dina sempat saja pulang, ia tidak sengaja bertemu dengan si Pak Edi, begitu juga dengan Rian, karena memang bagaimanapun juga Pak Edi adalah orang tua dari Atar, sehingga Edi dan Rian pun bergegas untuk mencari tahu tentang keberadaan jenazah sebenarnya. Namun pada saat itu Pak Edi memang ditemani oleh si Pina ya guys, si Pina pun langsung ketakutan ketika ia mengetahui kalau Tante Dina berada di rumah sakit yang sama. Sehingga Pina di sini berpura-pura ia pun telah mengalami kecelakaan kawannya, sehingga Pina pun di sini kabur dari si Edi ini. Tentu di sini Rian dan Pak Edi Tina pun sedikit menaruh rasa curiga kepada si Pina ini.
Kalaupun tahu Tante Dina, tentu Tante Dina pun akan sangat murka karena Pina selama ini telah mengganggu hubungan rumah tangganya bersama Wilan Tara, ya guys. Dan di adegan lain nampaknya di sini terlihat Maudy yang sangat begitu bersedih sekali, di mana ia pun kali ini mendapatkan sebuah masalah yang sangat begitu banyak. Di satu sisi mungkin Maudy sendiri memikirkan orang tuanya yaitu Anita yang masih saja koma dan harus melakukan perawatan yang intensif. Di mana nantinya Maudy pun di sini akan bertanggung jawab semua biaya dan kebutuhan dari Mama Anita. Namun Maudy juga sering diterpa masalah ketika ia tahu kalau Baby Kay telah diculik oleh si Esta. Namun pada saat itu, di mana Ken dan Maudy yang selalu bergegas ingin mencari tahu tentang keberadaan Baby Kay, sehingga Ken dan Wilantara di sini berantusias sekali untuk bisa menyelamatkan si Baby Kay tersebut karena memang Vanessa telah tertangkap oleh pihak berwajib sehingga Baby Kay masih saja di dalam ruangan polisi dan pada saat itu Ken pun akan segera menjemputnya. Namun pada saat itu ketika Maudy pun di sini sangat begitu bingung sekali karena ia pun harus memikirkan si Anita. Padahal selama ini Anita telah ingin mencelakai Maudy, namun Maudy pun di sini selalu memaafkan. Terutama di sini Ken yang sangat begitu kesal nih guys kepada Maudy. Terjadi lagi perseteruan di antara Ken begitu juga dengan Maudy karena Ken pun di sini sangat kesal. Karena Maudy pun di sini selalu berpihak kepada Anita. Melainkan Ken di sini sangat begitu kesal juga ketika Maudy sangat tidak peduli lagi terhadap kedua anaknya tersebut. Namun kita juga sebagai posisi dari Maudy mungkin sedikit bingung ya guys. Dimana Maudy pun harus mengambil tindakan yang mungkin prediksi dia, dimana kayak pun di sini ada suster yang menjaga si Baby Kay, begitu juga dengan Ken, dan disitulah Maudy harus bisa merawat orang tuanya tersebut. Sehingga Arganana pun di sini sangat begitu kesal karena Anita memang selalu merepotkan Maudy dari segi masalah ketika ia masih saja hidup. Sampai sekarang pun ia koma masih saja meriwuhkan dan merepotkan Maudy. Tentu kejadian ini membuat Ken pun semakin kesal ya guys. Pada akhirnya Ken pun di situ meninggalkan Maudy. Lantas apakah tindakan Maudy kedepannya untuk bisa menghadapi semua permasalahan ini? Dan kita tunggu saja ya guys kelanjutan ceritanya malam ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.